Oke okay, teman-teman kali ini saya mereview kembali ya APR A35 Jadi setelah kemarin baru dapat pengeboran 10 lubang ini udah ngebul ya asap dari sini keluar Entah masalahnya dari mana sekarang kita akan coba buka teman-teman ya Jadi kemarin eh, seperti yang saya bilang tadi Jadi pemakainya nggak lama itu udah panas memang dari awal seperti yang saya sampaikan di review sebelumnya ya sekitar 8 bulan yang lalu kita mungkin karena baru beberapa menit pemakaian ya pas review dulu ini udah berasa hangat nah dan ternyata memang di lapangan setelah pemakaian 5 pengeboran aja udah udah panas ya untuk bornya kita cek aja review sebelumnya teman-teman ya ya sepertinya nggak mampu teman-teman ya dan mesinnya berasa udah berasa agak hangat ya bukan panas sih anget <laughs> jadi mesin bagian bawahnya berasa anget teman-teman jadi untuk penggunaan pada media oke okay, teman-teman ini udah <tuh> saya bongkar ya untuk sambil saya cek-cek juga udah saya cek untuk armatur ini masih aman sepertinya enggak gosong yang enggak ada tempat gosong jadi sebenarnya saya bukan ahlinya ya untuk reparasi power tool apa sebagainya Nah, cuman sebelum kita mengeluarkan biaya banyak, kita cek-cek sendiri aja dulu ya. Kalau misalkan ada kosong, berarti ya tempat kerusakannya memang di situ, teman-teman. Dan di sini setelah saya cek semua ya, beberapa tempat di armatur, kabel-kabelnya juga. Jadi biar nanti kenapa sebelum gitu sebaiknya kita cek sendiri dulu ya sebelum kita bawa ke bengkel. Biar nanti kita nggak ngeluarin biaya yang bukan seharusnya kita bayar ya bukan bukan saya mengira bahwa semua bengkel itu semua nggak benar cara kerjanya cuman sebaiknya kita cek sendiri dulu biar nanti nggak diakalin ya dan untuk karbon brush ini masih aman dan untuk pemakaian sebenarnya nggak nggak terlalu padat ya untuk jadwal pemakaian dari jackhammernya dan saya cek cek semua, teman-teman. Ya, ternyata sumbernya dari kabelnya ya, dan keseringan memang untuk merek-merek baru. Ya, itu sering sekali bermasalah pada bagian kabel, dan kelemahannya memang dari pabrikan. Kenapa? Apakah segitu mahalnya ya untuk ukuran kabel? Sampai menggunakan kabel-kabel yang terbilang tidak terlalu bagus, artinya. Eh, tembaga dari kabel itu enggak tebal ya untuk serat-seratnya untuk spek kabel itu tidak terlalu bagus nah, jadi untuk kabel ini kenapa saya cari-cari sampai ngebongkar gini karena ditutupi sama pelindungnya ya di bagian bawah bor jadi saya nggak lihat jadi setelah kebongkar semua baru ketemu kalau asalnya dari kabel dan semoga aja bukan dari yang lainnya semoga dari kabelnya aja Oke dan ini sudah saya potong untuk kabelnya dan sekarang kita akan coba ya, semoga masalahnya dari itu aja. Dan kemarin saya memang merasakan <coughs> kelemahan dari bor ini kemarin agak sempat tenaganya sedikit berkurang ya. Entah memang sumbernya dari kabel aja. Dan untuk perawatan sudah kita lakukan ya, untuk memasukkan eh, pelumasnya. Oke teman-teman, kita pasang kembali ya. Kita persingkat aja videonya biar cepat. Jadi semoga ini masalahnya dari kabelnya aja ya. Dan memang terjawab di sini untuk kelemahan Apera 35 ini panas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya dan ada kelemahan lain atau memang tidak menemukan efek yang seperti saya temukan ya panas ya di bagian mesinnya nanti teman-teman bisa tambahkan komentar aja biar kita sharing sama teman-teman yang mungkin berminat beli jackhammer nanti bisa ada rekomendasi untuk pembelian alatnya tapi untuk pemakaian ini saya rasa cukup handal ya cuman kelemahannya di panas teman-teman oke setelah kita pasang kita bakal coba langsung teman-teman semoga asal masalah semuanya ini dari kabel aja ya dan tentunya bisa kita pakai lagi karena sayang ya ini kalau dibilang mahal, enggak ya? Sebenarnya, untuk ukuran eh, jackhammer sebesar ini dengan tenaga yang cukup bagus, tapi dengan pemakaian yang terbilang tidak terlalu lama, ya. Tentu kita bilang ini adalah kelemahannya dari APR35. Semoga ini ke depan bisa diperbaiki lagi. Karena kita mikirnya nanti, untuk yang rusak, kita nemuin spare partnya mana kan, di masing-masing daerah, tentu agak terbatas. Jadi, kita pasang dulu eh, karet di bagian peredamnya. Oke, okay, syukur teman-teman, ya, ini udah bisa kembali normal dan bisa kita gunakan bekerja lagi. Oke lah, mantap teman-teman. Semoga, eh, silahkan kita share aja di kolom komentar buat teman-teman yang punya juga ya. Ya, kira, -kira mungkin apa kelemahan setelah ini yang teman-teman temukan. Untuk teman-teman yang memiliki APR A35, semoga jadi acuan buat teman-teman kita semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.